penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pasalnya berapa ya dulu ya, lupa gue. Nomor 1 udah dari berapa hari yang lalu, ganti servo sama 4 jalur, udah dibeliin tadi. Lagi dipasang kan? Iya. Cowok kok pasang foto profilnya. So ganteng lu. Nah, mendingan ganti pasang foto Lupi, si topi jerami. Gua tuh nonton film-film Korea, film India itu benernya dulu karena ini, Mas. Gua pengen ngelunakin hati gua, Mas. Garasi anyar tuh kayak yang bilang garasi siapa, Mas? Garasi kita di Bojong. Itu namanya area transit, bukan garasi. Garasi saya di Bojong Kajen. Aduh. Kok dulu gua perih. Cowok kok nonton Korea? Mas, saya itu nonton Korea pengen melunakkan hati saya, Mas. Jadi kalau begitulah, biar hati saya tuh lembut gitu. Enggak mudah marah. Biar penyabar. Foto profilku, nah, begitu dong Sariprot. Gagah kan? Mas enggak pulang ke Kudus. Insya Allah akhir bulan ini gue balik. Nungguin DCT-nya keluar. Udah keluar sih katanya, cuman lagi ngatur waktu aja. Kan musuhan Pak Haji juga. Sudah Om, saya datang lagi. Nah, begitu dong Monetra Andre. Baru cowok. Saya ganti. Mang enak lu bocengin. Malam banget. Eh, Mbak Ayu, Nji Sugendalu, Om Rian di mana? Om. Mas Rian dalam. Berbuang apa deh? Mami nggak libur, Mbak. Ayo, gue pengen pindah ke apartemen Mutiara, kan murah di situ. Marisa nggak boleh. Mas, jangan di situ. Di situ kebanyakan cewek open BO-nya. Gue nggak mau lu tinggal di situ, dia. Oh, siap Bu, cariin gue deh. Masih dicariin Marisa. Bukan. Perut gua melilit. Gak tau kenapa, kayak perih. Apa indominya airnya gak mateng? Open BO apa, Mas? Gua nanya Marisa, open BO apaan sih, Riz? Itu, Mas. Mbak-mbak UMKM, belum gitu. Mas, gak bisa. Bener-bener gak bisa ninggalin Jakarta, Mas, sampai minggu depan. Bisa sih cewek menunjukkan tubuhnya ke kamera gitu, dilihat orang banyak ya. Mbak-mbak UMKM itu mbak-mbak yang tiap hari jualan itu loh, Mas, jualan makanan. Halo Firman. Man,
Udah ya, buat gua aku perih tiba-tiba melilit ya. Wah. Aduh. Mas, udah dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.